Bupati Rijal Lebong Ahmad Hijazi Senin petang 16 Desember 2019 menyempatkan diri untuk meninjau pembangunan Markas Brigade Infanteri di Kecamatan Padang Ula Tanding, Kabupaten Rijal Lebong. Pembangunan sendiri meliputi kantor Denmas, Mabrik Barak Siaga, dan beberapa bangunan pendukung lainnya yang telah dimulai sejak 24 Februari 2019 lalu di atas lahan 20 hektar yang disediakan oleh Pemda Rijal Lebong. Diperkirakan mulai beroperasi pada 2020 mendatang, Brigif ini akan membawahi 3 batalion, salah satunya Batalion 141. Keberadaan Brigif diharapkan akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat, terutama terkait peningkatan keamanan daerah yang lebih baik, peningkatan sektor perekonomian masyarakat sekitar, serta mendukung upaya kemajuan daerah mengingat lokasi Brigif ini nantinya akan berdekatan dengan Jalan Raya Tol Lubuk Linggau Bengkulu. Yang pertama, alhamdulillah saya melihat memang ini kan bukan kewenangan daripada otonomi. Ini adalah kewenangan daripada TNI. Namun karena di wilayah Rejang Lebong, maka aku simpati dan harus punya perhatian terhadap gedung-gedung ini maupun jalan ini. Karena kan tidak pas kerjasama antara Pangdam dan Bupati Rejang Lebong yang sama-sama kerjasama. Ya, ini kan terwujud bangunan ini. Jadi kewajaran dan wajib saya datang ke sini untuk melihat sejauh mana ini selesai pembangunan. Gitu. Ya, 2020 sudah berapa sih? Target. Ini barangkali satu kebahagiaan besar untuk masyarakat Rejang Lebong. Jadi saya menjadi bupati dua periode ini. Periode pertama ada saya membangun satu gedungan yang konstruktif untuk kebutuhan masyarakat Rejang Lebong, yaitu SPN. Itu SPN di zaman saya tuh, ya. Lahan SPN 23 hektar. Itu saya dukung bangun. Alhamdulillah bupati yang kedua ini Brigif, lahan lebih kurang 20 hektar. Ya kita dorong. Ini artinya ada satu anugerah ya yang dibangun ini betul-betul bermakna dan konstruktif untuk masyarakat. Terutama ini daerah yang rawan ya, daerah Padang Ula Tanding, daerah rawan. Ini penyangga daerah rawan, kenapa? Ini kan Brigif ini akan membawa 3 batalion. Ya, 3 batalion akan dibawa oleh 1 Brigif. Nah, maka ini kan alhamdulillah masyarakat di sini akan mendapat satu imbas keamanan. Yang kedua, imbas ekonomi. Karena sudah menjadi Brigif yang sudah beroperasi, paling tidak 400 orang. 400 orang itu berkeluarga. Anggaplah dia belanja di sini kan 202 juta per bulan. Artinya duit beredar di sini akan terjadi 800 juta. Ini tidak multi efek ya sebenarnya. Kalau orang tidak paham dengan multi efek, maka sayang memberikan tanah untuk ini rugi Pemda. Tidak, kita jangan takut gitu ya. Kenapa dulu saya belikan tanah untuk SPN, terus sekarang siapa menikmati? Bukan saya. Ini Brigif nanti saya tidak mau beli lagi. Yang menikmati masyarakat, daerah ini akan menjadi pengawasan yang apa menjadi kebutuhan untuk pengamanan. Dari Rijal Lebong, Dodi Ansori, RealTV.com.